Halo, jumpa lagi di channel Inspirasi Insight. Oke, teman-teman, jadi di video ini saya hanya ingin berikan sedikit testimoni buat teman-teman semua yang masih ragu belanja di kita. Jadi ini kita akan mengirimkan paket. Nah, ini isinya ada aneka macam blus. Dan ini pesanan dari Bapak Haryono. Ini lokasinya ada di kota mana nih? Kota Asahan Kisaran. Ini alamat ini, Kota Asahan Kisaran, Sumatera. Jadi ini akan dikirim ke Pulau Sumatera menggunakan ini, rencananya mau pakai jasa ekspedisi pakai bus ALS. Nah, ini kan ongkirnya lebih murah. Jadi untuk pengirimannya bisa melalui jasa ekspedisi kargo, Dakota Kargo atau Indah Kargo, ataupun bisa melalui pakai bus yang lebih hemat. Tapi resikonya kalau pakai bus nggak ada asuransinya. Oke, teman-teman yang ada di lokasinya di luar Pulau Jawa yang masih ragu untuk belajar di kita, nah ini saya sedikit memberikan testimoni dan juga saya akan tunjukkan ke teman-teman ketika saya akan mengirimkan paket ini. Oke, jadi ini banyak sekali pesanan-pesanan yang masuk yang siap dikirimkan. Oke, teman-teman, lanjut ya, nanti saya akan menunjukkan di tempat jasa ekspedisinya. Kita menggunakan ini rencananya memakai bus ALS, bis jalur ke Sumatera ya. Oke, itu terus video ini. Oke, teman-teman, lanjut lagi untuk packing selanjutnya. Ini ada pesanan celana yang akan dikirimkan juga. Ini juga pesanan dari Bapak Haryono. Nah, ini pesanannya apa? Ini pesanannya pakai 12 juta. Sering ngeblur, nggak fokus ya. Ini paket 12 juta. Jadi isinya paket 12 juta ini isinya macam-macam ya, teman-teman ya. Aneka macam blus. Atau teman-teman mau diberikan isi gamis, tunik ataupun overall, jumpsuit. Nah, gitu. Untuk produknya kita bisa menyesuaikan. Ini sedang di packing untuk celananya, siap dikirimkan ke Sumatera Utara, tepatnya di Kota Asahan Kisaran. Jadi untuk blus sendiri kita memproduksi setiap minggunya ada produk baru. Setiap minggunya ada produk baru, setiap minggunya up to date ya, teman-teman ya, untuk produk pakaian wanitanya, blusnya. Yang tuniknya juga ada, yang full kancing, jumpsuitnya juga nih. Ini blus loh, teman-teman. Nah, ini motif-motif kayak gini. Ini jumpsuit motif bunga seperti ini. Oke, teman-teman, jadi di belakang saya sudah paket sudah siap kirim dan saya akan langsung mengirimkan ke jasa ekspedisinya. Nah, ikuti terus video ini. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran untuk belanja di kita, nah ini sebagai video testimoni buat teman-teman semua. Saya kirimkan paket dan ini pembelian dari Bapak Haryono yang lokasinya ada di Kota Asahan Kisaran, tepatnya di Sumatera Utara. Kemudian lokasi saya ada di Pulau Jawa. Untuk pengiriman sendiri kita bisa menggunakan Indah Kargo atau Dakota Kargo atau Dakota Kargo. Tetapi pilihan pengiriman yang lebih hemat yaitu menggunakan bus. Cuman ya, ada cumanya nih, tapi kalau pakai bus kita agak jamin untuk asuransinya gitu loh. Kalau jasa ekspedisi kan menyediakan asuransi, ada tanggung jawab yang bisa kita klaim. Untuk ongkos kirimnya sendiri itu bisa selisihnya hampir setengahnya sendiri ya. Kalau misalnya pakai jasa ekspedisi bisa sampai, contohnya ini Bapak Haryono belanja paket sekitar 12 juta dan untuk ongkir sendirinya kalau menggunakan kargo itu bisa sampai 1 juta lebih. Nah, tapi kalau pakai bus itu kisaran 600 ribuan. Jadi selisih itu sangat banyak sekali. Sampai ya sampai. Jadi bisa komunikasi dengan agen bus yang kita pakai gitu. Oke, jadi teman-teman ikuti terus video saya ini. Oke, teman-teman, jadi ini paket sudah sampai. Oke. Kita pakai jas ini. Pakai ALS. Ya, ini jalur atas antar lintas Sumatera ya, Pak ya. ALS ya. Oke. Jadi tujuannya ke Asahan Kisaran nih, teman-teman nih, Asahan Kisaran. Jadi ini lewat ke
kisaran ya Om ya? Ya lewat mana? Lewat kota kisaran ya. Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan. Berarti ini turunnya di AG mana Om? ALS Kisaran. Ya, ALS Kisaran. Oke. Okay. Ini untuk Pak Om Haryono nih. Paling lama Minggu pagi. Paling lama sampai Minggu pagi. Ya. Berarti enggak bisa enggak satu sore enggak satu minggu ya. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang ada di Sumatera yang ingin belanja atau di luar kota bisa menggunakan jasa ekspedisinya, bisa pakai bus ini. Lebih hemat, lebih murah. Lebih cepat. Enggak ada satu minggu sampai. Tiga hari malah sampai ini. Ini 3 hari sampai insyaallah Sabtu sekarang hari Rabu. Sabtu atau Minggu sudah bisa sampai. Teman-teman, jadi untuk pengiriman ke lintas Sumatera atau luar Jawa kita menggunakan ini bis ALS. Nah, ini dua karung ini ongkirnya lebih hemat, teman-teman. Jadi kalau menggunakan jasa ekspedisi kargo itu bisa mencapai, itu untuk dua karung itu bisa sampai 1 jutaan lah. Nah, untuk pakai bis ini kita bisa lebih menghemat setengahnya. Ini dua karung ini ongkirnya cuma 500 ribu saja, dan isinya ini paket 12 juta ongkir 500 ribu itu sangat hemat sekali, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Sumatera, yang ada di mana itu, ada Jambi, Palembang, Medan, Banda Aceh, Dumai, dan pokoknya antar lintas Sumatera, itu saya sarankan untuk paketan menggunakan ALS saja. Insya Allah aman, teman-teman. Insya Allah aman. Jadi buat teman-teman yang ada di luar Jawa, tidak perlu khawatir untuk jasa ekspedisinya kemahalan, karena kita bisa pakai menggunakan jasa ekspedisi pakai bus ALS. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang bergabung di channel saya berisi konten-konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Inspirasi Inside. Bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.